Yaudah, kembali lagi bersama gue Tio Triong, kembali di Black Kinesman Gaming. Ya, selama lalu udah beberapa nyelesain ya beberapa side quest, dan di sini ada replay, guys. Tuh ya, replay ini chapter 1 isinya ada apa aja tuh ya. Dan kita masih di chapter 2 ya, The Dragon of Kansai ya. Oke, kita continue saja ya. Dan gue udah cari beberapa kunci buat di locker room ya, dan kita akan buka dulu ya, paling tinggal sisa dikit lah ya, dan beberapa gua udah naikin sih ya, karena emang di jalanan ketemu orang ya. Oh, 122 tuh ya, sekarang lapernya lagi 122. Sekarang gua udah naikin, kan kemarin 140, dan ya udah, ini equipment gua udah beberapa gua jualin ya nih, jadi gua tinggal pakainya aja sekarang ya. Dan bajunya tuh udah gear tuh ya, gue beli di sini guys, di sini Ebisu Town ya, Sotenbori. Dan sekarang kita berantem dulu ya, ribut skill dulu, baru kita buki biar enak, biar tenang ya nih. Jadi setiap kalian berantem itu makan ini ya, makan lapar lah ya, lebih ini ya, Yakuza ini lebih ini sih menurut gue, lebih realistis ya daripada Yakuza yang lain ya. Gitu. Apa nih? Silver plate itu 10.000 ya. Kayaknya. 10.000 yen. Aduh duh. Shibaraku netero. Apa gua taruh atas aja ya? Duit gua enggak kelihatan, tapi gua takut taruh atas juga ini. Taruh bawah aja guys ya. Oke, nggak apa-apa kan ya? Oke, yuk, let's go. Kita buka-buka nih, kurang berapa nih? Kurang 1 B3, C3, D3, G2, H1, I1, J4, sama A1 ya. Kita buka dulu yang ada lah. Pistol. S1. Lumayan 10.000. Ntar kita bisa jual-jualin. A2 bronze plate itu 5.000 apa 1.000 ya, 1.000 deh. Trip shock kan buat apa tuh? C2 agility tome. A2 baju ya. Senjata nice, chain saber, mudut stove, kompor nggak tuh, tapnya slide nih buat apa ya, buat mana ya, Tauriner juga mana kalau gak salah. D3 stamina darah deh kalau gak salah. Tonfa nice, fire stang cok, black belt oke okay. C4 toughness nice, Tauriner oke okay. Bas amulet apaan tuh, kok gila senjatanya sekarang aneh-aneh ya. Oke, ini dia nih yang gede-gede nih, apa nih, jangan besar kotaknya doang. Royal Joker card oke, bejudai kayaknya. Silver plate ini apa nih, flooded pole, senjata semua deh itu kayaknya. Baseball tenteng one charm oke. Banyak kan minuman ya. Oke, ntar sisa gue cari lagi deh guys ya. Ntar kita buka-buka barang lagi. Oke. Obtain 10 weapon types. Nice, nice. Inventory coba lihat. Ini apa nih? Your agility EXP by Sorcerer's Reed. Agility yang mana? Oh, yang lari itu. Oke, trip shot kan buat apa? Start repairing an Oicho Kabu. Apaan nih? Ini Oicho Kabu, oke. Okay. Oke, okay, ini buat ini semua nih kayaknya. Dealer become more like to burst. Oke. Okay. Ini dapat ya, kemarin ini juga dapat. Ini bisa jual valuables, darts, gue juga udah mainin darts anyway. Oke. Footer nih, food enggak usah sih, recovery. Oke. Okay. Oh ya, senjata, cok.
gue bisa apa nih, 129 nih, apa nih, quick step boleh nih, boleh. Ini nih 196, gila. Buat jurus-jurus sih penting juga guys ya. Terus equipment, nah udah baik senjata nih gue nih. Gue cuma 3 ini. Pedang attack 72, 48, oh bisa bakar. Oke, ini 64, ini 72. Nih 56, ini 56, 24 tapi. Oke, saber ini Ponva deh ya. Ah, mesti punya skillnya. Oh my god, so ribet ya. Sangat, sungguh sangat ribet. Ini gimana? Oh, attacknya makin gede. Oh, ini bisa attack nih. Kita tambahin buat attack juga kali ya. Ada jacket. Ini blade resist, gun resist. Ini aja deh. Kok 162 ini? Oh iya, tambah 30 tech nih, lumayan nih. Battery resist naik juga. Oke, nice, nice, nice. Oh, belt juga. Oh, defense dong. Oke. Oke, kita lanjut lagi ke misi utama ya, guys ya. Nah, udah enggak ada misi sampingan lagi. Kita lanjutin ke misi utama ya. Karena kemarin aduh, mau berantem lagi. Udah, sini, berantem dulu deh. Ke sini, woi. Woi, 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 woi. Asing. Bukan mereka yang nantangin, gue yang nantangin guys. Masih gampang. Kenapa lu pakai pisau ah? Shibaraku netero. Oke, ini bisa di upgrade. Upgrade Ubus attack. Kumpulin dulu kali ya. Ada 85, 196 cok. Ini essence nih, jurus semua guys. Tuh, enak nih, berguna banget nih. Oke, kumpulin dulu kali ya. Terus kita makan ya, isi tenaga. Iya, karena berantem makan tenaga. Karena tenaga gue 73. Kita makan dulu sambil kita ngumpul-ngumpulin ya. Kita kan bisa ngumpulin. Udah giuk aku cok. Udah giuk aku. Iya. Kemarin gue kayaknya kalau gak salah ada kesini deh. Gue lupa lu, ah bener. Kesini gue nih 30, 103, ini berapa? 10, 4, 60, 60, 60, 70, 70, 70. Buset. Yaudah, cicil, cicil deh. Cicil ya. Cicil guys, cicil gaming. Dapet jurus ya. Jurus maut. Ya lagi yang belum itu kemana lagi ya? Ini gue udah belum ya? Ah ini juga nih. Ini udah full semua belum sih? Belum kan? 40 semua. Ya udah. Oke. Okay. Nice. Yuk kita misi yuk. Misi. Gue pakai senjata kalau lawan bos ya guys ya. Kalau lawan bos kayaknya masih pakai senjata lah, ya kan? Dia ngerem cok, kenapa cok? Langsung aja kita kesini. Nih di sini ada kunci. Cuman gue kemarin takut kesini tuh langsung misi. Oh ternyata enggak. Halo. Kenapa nih Shady, kenapa? Nyolong-nyolong cewek. Oh The Grand ini. The Grand dulu dipegang gue sama Jima ya guys ya. Oke, di Yakuza Zero kalau gak salah. Nah di sini tuh ada kunci tuh kan, benar. Gue takut masuk misi kemarin. Mau buka dulu gak guys? Mumpung dekat lah ya, kita balik lagi lah ya. Bulak-balik. Untung dekat. Coba jauh mager juga guys ya. Deket guys. Misi mau buka locker misi guys. A1. Oke. Aduh, pencet lagi, maaf guys. Oke, yuk. We're good to go. Iya.
Lanjut lagi misi utama. Jangan berantem, jangan berantem. Udah, tinggalin aja udah. Terlama lagi. Oke. Yuk. Misi utama, brother. Karena kita terakhir kesini sama si... siapa ya? Daigo Dojima ya, anaknya Dojima. Dari keluarga Tojo Clan. Di mana tuh Demit? Kenapa nih? Oke, mana pack of Yakuza? Oke. Terus dibuang ke sini gua. Gua udah nungguin 3 bulan nih. Ada yang enggak benar nih tentang Grand nih. Kenapa nih? Ada apa nih? Baru nih menarik nih. Kita mesti keluar lagi ya. Ada apa nih di Grand nih? Kenapa guys? Terkatanya ada misinya Gor Majima juga gue ikutin deh. Nguping, ada apa nih? Apa nih? Buset, eat your face, I'm struggling. Siap. Ini bisa masuk. Oh. Kemana lagi sih? Oh, nanya info ya ke orang yang itu ya, yang kita udah selamatin, bukan sih? Iya, bukan sih? Dia bukan tukang info. Iya, bener tuh. Boy. VIP seat, Cabaret Grand. Ini dia informan kita nih. Maki Kuraishi, siapa? Gatar Stader. Oh, dia bintang film Maki Kuraishi, mulainya dari Grand ya. Oke. Ini hu. Anyway maksudnya. Jadi ini hu diganti ya. Lihat guys, ini view teachers. Ini view teacher sister Abi. Ah, apa sih? Sisternya. Sisternya suaminya punya guru, punya keponakan ya, keponakan laki ini view ya. Ke this twin brother who plays Mayong. Oke. Okay. Oke, okay, dia yang telepon ya karena dia utang sama kita ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Dapetin VIP seat nih. Us ditelepon nih. Informan kita bolai-bolai. Hebat. What the bot ini. Lo tahu, you know that guy. Lo tahu kan orang yang di The Grand yang main Mahjong sama bla 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 bla. Kurokawa. Gue butuh ini VIP seat nih. Buat teman gua, teman baik gua. Full with. Waduh, jadi sebenarnya nih temennya ini bisa masukin ke VIP, cuman ini yang di udah full sama yang beneran VIP gitu. Jadi susah masuk gitu. Gua punya nih ya gambar lagi main sama jablay gitu ya, yang bukan mini lo nih. Lo denger kan? Jadi mesti ada tempat kecil di VIP dong. Oke. Okay. Apa nih? There's your. Oke. Okay. Jadi gimana? Invitation only. Oke. Okay. Terus gimana? Ya ampun, nggak bisa ngapa-ngapain dia. Capek deh. Lu. Udah gue tolongin juga lu nggak bisa apa-apa lu. As you see what's going on in, what's going on in there. Kita lihat langsung ada apa sih di VIP ini, kenapa ngeri sekali kah? Apa yang nggak bisa dilakukan sama Kiryu Kazuma ya? Kiryu Kazuma ya, ada apa sih kok nggak bisa masuk gue? Why? Jadi ada Yakuza katanya, yang VIP nya isinya Yakuza semua. Jadi why begono nih, lihat kiri nih. Sat. Boy. Courtesy of Kurokawa, maksudnya di backing Kurokawa. Oh, lo Kiryu ya? Oke, okay. Udah nama lu nih, udah dimasukin lo. Oh, ada guna dia ternyata. Lo pertama kali ya ke VIP ya? Oke okay, tuh, naik. Oh, tembus, gue pikir gak tembus. Eh, siapa nih? Yuko. Oh, nice damn girl. It's...
Oh, berdua doang. Nggak dari sini ya katanya. Kesini liburan? Iya. Nggak juga sih. Bisnis ya? Nggak juga sih. Nah, sini, sini, sini. Cewek lagi, cewek, cewek. Mana nih manajernya? Jangan bikin eye contact sama dia. Dia Yakuza di sini, katanya mafioso. Oh, orang Kansai. Maaf, maaf. Sumimasen tuh maaf ya, guys ya. Udah bawa yang paling cakep kesini, cepetan. Eh, jaga mulut lo ya. Oh, goda. Oh, Oyabun-san. Arigatou gozaimasu. Oh, goda, goda. Oyabun-san, sasuga ya, Pak. Kandoku aru na. Goda, cok. Anak-anaknya geng Kansai nih. Anaknya geng Kansai nih. Dragon of Kansai ini ya. Kita kan Dojima ya, Dragon of Dojima. Kenapa tuh? Kenapa tuh yang dua ngeliatinnya begitu? Donai shimashita. Ah, koitsu no seide ka? Chau wa. Omae ima nani yuta? Hah? Oboe toran no kai? Eh, gila lu. Waduh, waduh. Seki hatsuse. Udah jalan-jalan gi. Mateng, salah ngomong. Salah ngomong hilang, cok. Apa satu hal yang bos gak mau dengar? Cepetan minta maaf. Waduh, keras dia salah ngomong. Salah ngomong langsung gitu, guys. Udah balik duduk, gi. Udah ya, gue udah tahu mau ngambil apa sih. Dipecahin palanya nih kayaknya nih pakai botol. Oh enggak, salah ngomong berakibat fatal, guys ya. Jangan salah ngomong, guys. Kehidupan Yakuza keras, guys ya. Ingat ya, dituangin langsung. Feeling gua nggak enak. Berapa lama lu jalan sama gua sekarang? Ikutin gua maksudnya 2 tahun. Kayak maksudnya dia nggak tahu nih dia. Ingat ya, yang lu ngomong apa ya? Iya. Aduh, aduh, ngeri, ngeri. Gua takut, sumpah. Eh, minum. Salah ngomong kayak tadi dia calon-calon ketua Omi maksudnya kayaknya. Bener aja digeprak pake gituan. Kansai no ryu. Kansai no ryu. Dia manggil lu Dragon of Kansai. Uduh, uduh, ditatak. Seru nih. Seru nih. Seru nih, Dragon of Dojima ketemu Dragon of Kansai. Lu udah gila ya katanya. Ochitsukanai mise da. Susah ya relax di sini ya. Berantem lagi. Punya nyali lu ngomong kayak gitu katanya. Dia kan mau ngomong. Dia mau denger apa kan? Dia ngomong dia kan. Jadi lu punya masalah ini ya, nggak dengerin nguping ya? Iya, ada mimi nih air saya. Nggak berasa coba buat Dragon of Dojima, ngeri sumpah, ngeri banget. Dipukul palanya pakai botol nggak berasa, guys. Nggak berasa, guys. Gila, Kiryu cuma ngeliatin doang. Hah? Osaka wa ni shizumeta ru ka? Lu mau ditenggelamin lu di Osaka Bay. Siap-siap mati lu ya. Siap, siap, siap. Oke. Anak buah goda, goda, goda. Omi aliens, let's go. Nih. Biasanya gua bosnya yang paling bacot ntar aja, guys. Tuh Maekawa Mahashimoto ntar aja. Nah, ini udah tinggal 2 nih, baru kita selebe udah ya. Ini lo. Main bacot kan lo kan? Hah? Nih.
Nih lu, tinggal lu. Tahun gue ada juga, ha? Asik, kira-kira the best nih. Manly man. Omigoto ya. Gila. Suman koto shita wa. Uchi no wakai shu wa chi no kega wo. Gue minta maaf nih. Mau kaeri desu ka? Cabut, cepet banget. Orang kayak lu bikin minuman jadi asem katanya. Ngeri. Jadi lu gak ada takut-takut ya. Jadi makhluk bingung gua. Saki no wabi to shite. Ini gue beliin lu lah buat masalah nih. Eh, gue cabut. Oh, dia tahu loh. Dia tahu loh, kayaknya dia Yakuza juga. Nah, sini, kasih yang paling mahal. Sini, sini, ngerayain. Lu beneran ngeri, Paul katanya. Klien gue gak punya orang nih, kayak lu nih. Kanto no kata ya, na. Lu dari Kanto ya? Iya. Ya, kelihatan lah. Anta hodo no hito ga Kansai ni ottara. Ya, kalau lu dari Kansai, gue udah pasti tahu nih, katanya. Gila, mulutnya itu kenapa? Gini barat, cok. Wah, ini mau tahu nama si kita nih. Kore wa shitsure. Wasya, Omirengi no. Ryuji Goda ya, anaknya yang kita mau cari guys. Yang kita mau kasih ininya. Yang kita mau apain? Yang mau kita kasih surat damai. Tojo kalian nama ini, Omi Aliens. Gue yakin lu pasti dengar Omi Aliens dong. Terade kan juga Omi Aliens. Cuma dia baik gitu, beda gitu. Jadi siapa nama lu? Gue gak bilang gue spesial sih. Dia pengen kita jadi anak buahnya kah? Dikasih tau dengan yang makiri. Kazuma. Dia tahu kita Tojo Clan. Udah tahu Dragon of Dojima. Kazuma Kiryu-san. Kazuma Kiryu-sannya Tojo. Bukan? Bukan gua? Ayo lo. Bingung lo. Aduh. Ya lu gak mungkin dia lah katanya. Kalau lu dia, lu pasti gak mungkin bisa duduk di sini terus minum. Di sini sama gua. Kenapa? Pasti lu ada orang-orang lu lah. Kan mafia pasti sama ini lah. Dan lu udah siap buat perang nih. Waduh, ngeri ya perangnya gue guys. Jangan main-main guys, mafia ya. Kenapa? Maksudnya dia udah gak santuy tadi. Gue benci banget dibilang Dragon of Kansai katanya. Naga gak masalah katanya. Tapi bagian Kansainya ini yang bikin gue gak suka. Naga tuh gak tau Kansai atau Dojima. Waduh. Dia cuma butuh satu naga di satu dunia kita. Gak ada kamar, gak ada ruang buat naga lain maksudnya. Mungkin. Asik, santai banget. Santai banget mikirin. Tenang, kalem, pendiriannya gila, mantep. Sama kayak siapa tuh yang di yang kita lawan tuh, Yakuza Zero atau Yakuza 1, Kiwami 1 ya? Hah? Kembang api? UXO ya? Ada kembang api gede mau dibakar guys kayaknya nih. Waduh, dia beneran mau perang dong. Besok apa nih? Dojima no ryu. Dragon of Dojima. Shinu. Mati katanya. Besokannya, besok Dragon of Dojima mati dan gue jadi satu-satunya naga. Oke, santai, santai aja di sini ya. Enjoy malam lu. Oh iya, satu hal lagi nih.
Lalu mau di side buat gabung kita pakai kolon lah biar wangi. Asik, gue bisa cium lu pas lu jalan katanya. Bobo darah lu. Gila, ngeri ya. Ini mafia serem cok. Kembang api, apa nih? Malam-malam. Bentar lagi cok. Terus besok kita mati katanya nih. Dragon of Dojima. Something's not right. Go to the giant outdoor screen. Where? Apa nih ledakan? Ledakan apa nih? Mana tuh? Oh, sana. Yuk guys, ada apa nih? Ada apa guys? Ih, orang-orang pada lari tuh. Kamu Rucho katanya ada kembang api gede nih. It means ledakan, bukan pesta kembang api, bukan guys, bukan kayak ini pergantian tahun, bukan guys. Nih kembang api yang lain ya. Apa nih? Hello girl. Kembang api nanti aja. Bom, ada bom. The tower itu sebelahnya apartemen lu kan? Hah, lu nggak tahu itu ada di nyalain TV gih buru-buru. TV ngomongin itu. Wah, ditidur lu pas ngebom. Pas ada pemboman ditidur. Apa nih ada bom nih? Apa nih? What the heck, bener dong? Kamu Rucho di bom? Bener. Gila, mau perang bener. Omi aliens mau perang guys. Dulu kan yang kuat Terada, makanya kan gabung. Millennium Tower ya. Iya bener. Itu bukannya tempatnya Kazama kan itu? Itu paling atas ruangnya Kazama kan? Kantornya Kazama kan? Ini fireworksnya. Iya, kantornya Kazama atau Tojoklen? Kazama ya Tojoklen. Wah, mulai ya. Ini polisi yang dulu guys ya. Yang bapaknya ditembak sama Kazama, jangan bilang bapaknya Goda yang asli. Apa bapaknya Kiryu sebenarnya? Bingung. Masih bingung ya guys, saya belum terjawab ya. Karena itu kantor paling atas tuh kantornya Kazama. Zanden desu ga, Kurashika-chou no yomidori to natte shimaimashita. Apa tuh? Siapa nih? Junichi Sudo. Sudo, polisi. Iya. Mada Kansai to no tsunagari wa wakaru. Enggak ada jejak Kansai. Eh, so desu. Polisi kotor juga nih kayak tanya. So desu ka. Kayaknya polisi kotor juga nih. Wakarimashita. Sudo. Watashi no hou mo tehai shimasu. Junichi Sudo. Anonim. Date masih si Date polisinya ya. Hai. Dewa. Gila di bom loh. Kantornya Kazama itu kalau gak salah paling atas Millennium Tower. Fireworks. Chapter 3 langsung. Gila. Baby you're mine. Your works. Ini kalau ada bisa save, gue save dulu ya guys ya. Apa nih chapter 3? The Yakuza Huntress. The Yakuza Huntress. Udah ketemu si Daigo lagi. Oh, kita udah balik ke Kamurocho. Oh enggak, belum. Lu ada. Oke. Okay. Maksud lu apa nih? Lu enggak usah worry lah, ya. Lu ngecek, tolong cek kasih wagi dong kalau lu bisa. Oke, okay. Kasih tau gua kalau lu udah siap mau ke Omi HQ ya. Oke, apa nih Dragon of Dojima? Mm-hmm.
Udah jurus. We're heading to the Omi Aliens. Apakah ada side quest lagi? Tidak ada. Oke, gue berhentiin dulu sampai di sini guys. Perjumpaan kita setengah jam lah. Biar tidak lama. Ya, biar gak lama guys ya. Oke guys, sampai di sini guys perjumpaan kita. Ntar kita mau ngomong ke si Daigo Dojima. Dan di episode berikutnya kita akan langsung buat ke Omi HQ Aliens ya, kurang lebih lah ya, kita setengah jam aja kalau bisa ya guys ya. Oke, so sampai ketemu lagi di Yakuza Kiwami 2 yang berikutnya. Bye bye.